Himbauan jangan bakar-bakar di sekitar jalan tol. Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada warga-warga yang membakar rumput, jerami atau sejenisnya agar jangan membakar di sekitar jalan tol. Ganjar menyampaikan bahwa asap dari pembakaran bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas di sekitar jalan tol. Banyak warga yang tidak paham dan tidak tahu, tapi ini sudah jadi indikator kan. Kemarin kecelakaan yang menyedihkan sekali ya, karena situasi ini. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput, jerami atau sejenisnya, ini termasuk ini. Ya, karena ini ada kejadian pas saya lewat, dihentikan. Tapi terima kasih ini dari TMJ, dari pengelola tol, cukup sigap ini ya. Nah, saya minta untuk selalu patroli dan di mobil dibawakan alat. Mungkin pompa kecil untuk nampung air, disiram. Ini kalau disiram kan cepat ya, langsung mati ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!